Oke cuy, welcome back di Scu Gaming ya. Kali ini gue mau umumin pemenang giveaway yang kemarin ya. Untuk dua orang pemenang. Pemenang pertama yaitu 30.000 dana atau GoPay, dan pemenang kedua yaitu 1 GPC atau Google Play Card 20.000 ya. Oke. Sebelum itu jangan lupa di like, share, and subscribe dulu ya cuy. Oke, mantap. Di sini gua bakalan gacha galon sekitar 220 sekian atau 230 sekian. Tapi sebelum itu gua mau farming dulu galonnya dengan menggacakan premium of beer dulu, dan sedikit mengingatkan buat kalian yang lagi gacha seperti ini dan heronya penuh, kalian bisa lihat caranya di video ini. Mungkin tadi udah sebagian gua ke altar buat buang hero atau ke hero fusion untuk menggabungkan hero dari bintang 4 ke bintang 5 ya. Oke, jadi ibaratnya biar menjadi penonton yang pintar itu kurang-kurangin yang namanya mengskip video ya, supaya nggak gagal paham gitu. Oke, sekarang sisa 20. Nah itu kan barusan gue penuh, jadi ya tinggal ke hero fusion gabungin seperti ini bisa gitu cuy. Nah seperti itu ya, jadi slot hero nya berkurang dan bisa menggacakan lagi ya. Jadi intinya seperti itu aja sih cuy. Dan di sini abis premium of beer gua, langsung gua buka yang namanya poin itu udah 2000, yang di atas kita buka aja kali ya. Nah ini dapatnya, aduh si kid sama siapa sih, aduh malah sama killer anjay, itu satu tim kapten dan anak buahnya ya. Oke, di sini seperti tadi gua bilang gua mau farming galon dan kita bisa klaim seperti ini, lumayan dapat 7 buat nambah gacanya ya. Oke, abis ini kita masuk ke konten gacha pakai galon 234 angka cantik nih. Biasanya kalau udah angka cantik gini dapat Joro NW ya. Oke, mantap, kita gaskin saja di sini gacha. Yup, biar semangat jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke cuy, kita gacakan saja ya. Kita dapat apa nih? Tapi sebelum itu kita dapatnya smoker, lalu sentomaru dan sentomaru lagi. Oke cuy, sekarang gua mau umumkan dulu pemenangnya di sini di komentar YouTube ya. Jadi ini random, jadi kalian yang hoki yang dapat di sini ya. Kita cek dulu ada berapa komentar yang udah masuk atau yang udah komen dan ikutan giveaway ya. Dan kita lihat ada 85 orang yang komen. Mungkin beberapa ada yang gak ikutan giveaway tapi tetap komen, gak apa-apa. Kita cek sekarang aja ya. Kita langsung saja putar atau start di sini pemenangnya. Nah ini ada yang komen ya. Yang menang yaitu Ihsan, angka 20 sesuai tanggal lahir, mantap. Saran kalau buat konten cari yang lebih menarik bang, jangan konten tentang gacha-gacha tapi cari konten yang lebih menarik. Oke, siap, thank you banget atas masukannya. Dan untuk pemenang ini Ihsan mendapatkan 30.000 dana atau GoPay atau OVO ya, tergantung dia. Diharap pemenang chat ke IG at Baban Syakban, karena dia nggak nyantumin nama IG-nya ya. Jadi harus chat ke IG gua. Dan ini pemenang kedua Ibnu Jahkri Baihaqi 27 angka 131. Dia sudah follow dan sudah like katanya. Oke, thank you buat lebih banyak tip buat para Free Fire bang. Siap Ibnu ya. Dia juga nggak nyantumin IG, jadi buat para pemenang ini, dua orang ini kalian chat aja ke IG @babansyakban ya. Oke, thank you banget.
tadi udah diumumin ya giveaway-nya, kita langsung saja gacha lagi di sini mencari Joro NW ya cuy. Kita di sini gacha lagi mencari Joro NW dan udah beberapa puluh belum dapat nih. Aduh beh. Oke ya, sekarang masih belum dapat SS-nya nih. Aduh. Kemana wahai Joro? Siate Joro ah. Waduh, buluk sekali ya, tidak muncul sama sekali Joro ataupun yang lainnya, malah munculnya Mister tuh. Ini teh si Sueb ah. Siate. Aduh, tidak dapat ya. Cemana ini? Oke lah, kita langsung saja gacha lagi ya. Gue masih penasaran ini apakah 234 ini bakal dapat berapa Joro. Dan satu dapat Fujitora nih, malah dapat Fujitora ya. Enggak apa-apa, gue bakal build Fujitoranya buat kelarin misi Archipment Expert Hero. Dan mungkin nanti Fujitoranya bakal gue upgrade buat nemenin Joro ya, karena sama-sama slasher. Oke, barusan dapatnya seperti itu, kita langsung saja gacha lagi ya cuy. Dapatnya hina seperti namanya. Ini dapat Usopp cuy. Lumayan. Kalau dapat Usopp dari galon, kita dapat 50 lagi dari event reward wantednya ya, atau wanted anjay. Jadi nanti di mail dapat Usopp 1 gitu. Kita gacha lagi, apakah sekarang akan keluar hero yang gua pingin, mungkin Sanji NW atau apa gitu ya. Ya Joro deh gitu, semoga aja dapat ya. Dan dapatnya Joro yang S Kampretos. Oke, apakah teori Joro S ini akan muncul Joro yang SS gitu. Setelah Joro S muncul Joro SS, apakah seperti itu atau itu hanya mimpi belaka saja ya. Mantap betul kalau emang langsung dapat nih. Oke, teori satu-satu dulu ini seperti biasa. Soalnya kalau spam 10 itu gua udah pernah coba ya, dan ternyata buluk sekali. Oke, kita spam seperti ini 1-1-1-1 lalu gaskeun gitu 10 gitu kan. Nah, kan enggak dapat SS satupun. Aduh, biasa gue rehat seperti itu dulu. Di mana ya? Di Agi, Pit, STR atau Dex nih? Kayaknya di sini aja dah. Joro A. Apakah Joro SS? Setelah ini malah dapat Franky anjay. Oke, Joro A, Joro S udah, Joro A udah. Mungkin sekarang Joro SS. Oh, enggak ya. Oh, enggak. Keren, enggak dapat ya. Apakah di sini? Tidak. Aduh, feeling gua lagi begini ya. Tapi udah nanggung gacha, ya udahlah gaskeun saja semuanya kali ya. Anjir, tidak dapat sekali nih. Dapatnya Marco. Oke, Marco tidak apa-apa. Marco. Terus siapa nih? Ada Joro A lagi cuy, Joro yang SS-nya nih. Atuh, yuk minta gua dimohon kepada GM buat mengirimkan Joro SS kepada saya. Tidak dapat ya. Apakah akan Usopp sekarang? Usopp lagi kah? Betul sekali ya, ternyata Usopp cuy. Gua pengennya Joro SS dari Psycho hero baru itu, malah Usopp cuy. Tapi tidak apa-apa, bersyukur karena Mang Usopp ini sangat bagus ya. Franky S. Terus siapa nih? Franky S lagi dong. Keren. Udah buluk.
Aduh, ini sisa dikit. Gua giniin dulu aja kali ya, teori buang sial. Kayaknya sisa 100 ini gua harus dapat 2. Tuh, please sekali. Aduh, masa yang enggak dapat cuy, ini buluk sekali nih kalau tidak dapat ya. Sanji kah? Atau us ini apa namanya, Joro? Widi. Sanji ternyata ya. Ternyata Sanji cuy, sekarang itu Sanji dapatnya. Oke lah, lumayan Sanji ya, daripada tidak dapat sama sekali. Terus siapa nih? Wah pasti Enel. Kan pasti Enel. Ah, Joronya mana ini cuk? Joro atau cuk? Mantap sekali ya, Joronya belum muncul. Kayaknya Joronya bentar lagi muncul deh. Soalnya dari awal tadi nggak muncul-muncul Joro, jadi mungkin sekitar 10 kali atau 20 kali lagi. Kalau ini satu-satu nggak dapet Joro, berarti abis ini kita gacha 10 kali dapat Joro langsung ya. Semoga teori seperti itu berhasil sekarang. Tidak dapat satu-satu tidak dapat Joro, sekarang kayaknya dapat Joro nih. Aduh, enggak. Atau sekarang nih dapat Joro. Oke lah, di sini aja lah kita Joro cari ya. Kaku, Zebra, Luffy S. Joro SS, mantap. Untung dapat cuy. Ah, lumayan ini daripada lumanyun ya. Subscribe dulu atuh cuy biar semangat bikin kontennya ya, teman-teman. Apakah harus gacha lagi kita bikin part selanjutnya gitu gachanya? Oke, mantap nih dapat Joro SS ya kita. Lumayan lah dapat Joro SS. Wih, dapat lagi anjir. Wah, langsung dapat 2 kali loh berturut-turut. Gigi gaming gak cuy ini cuy, atau hoki gaming gak sih? Hoki gaming gak sih ini cuy? Waduh, ara-ara gaming ini malah. Hoki, lumayan lah, tidak rugi lah, sekiu mah. Mantap, dapat puji Tora lagi dong, lumayan. Gua lagi mau upgrade, nongol ya. Mantap cuy. Oke, abis sekarang kita klaim hadiah dari gacanya ya. Udah lebih dari 150 kali tentunya dapat Joro NW 1 dari hadiah eksklusif rekrutnya ya. Itu dapat Usopp, dapat Fujitora juga. Itu dari eksklusif rekrut ya. Yang gacha pakai galon tuh. Oke, dapat Usopp juga ini hadiah dari Wantednya, sama Sanji juga tadi ada. Kalau ada yang bingung itu dapatnya dari mana, ini hadiah dari eksklusif rekrut ya, sama satu lagi dari event wanted. Jadi ibarat kata kita gacha dapat Usopp NW pakai galon. Nah, nanti di event wanted itu kita dapat satu lagi gitu. Kayak Sanji juga tuh barusan dapat lagi ya. Kalau barusan di mail dapat Joro NW itu hadiah dari 150 kali gacha pakai galon ya cuy. Dan ini hadiah 80 kali eksklusif rekrut. Dan ini totalnya kita klaim aja semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7 atau 8 SS nih langsung. Mantap. Wuhuy. Oke, gue gak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini. Karena channel ini sangat up to date seputar Epic Treasure ya, dan gacha-gacha gaming juga terus di Epic Treasure. Enggak sultan sih, gua cuman ya gini aja gabut gitu. Cuman menghibur kalian sama sharing informasi seputar Epic Treasure.
cara-cara ini itu gitu ya cuy. Jadi mohon dibantu supportnya buat subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya ya cuy. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. See you next time and bye-bye.